Dari informasi lapangan hijau pemirsa, Timnas menggelar latihan sesaat setelah tiba di Manama, ibu kota Bahrain. Sejumlah pilar Timnas yang bermain di luar negeri juga telah bergabung dan siap diturunkan pada laga melawan Bahrain. Tom Haye, Sandy Walsh, Ivarah Jenner, dan penggawa skuad Garuda lainnya tampak berlatih jelang laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Satu pemain yang paling ditunggu yakni Martin Paes juga telah tiba di Manama. Meski sempat dibekap cedera, kiper FC Dallas itu diprediksi bisa fit dan diturunkan pada laga melawan Bahrain Kamis esok. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tetapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa. Dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih, insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik.